Dan dia kata kat sini hanya 3 minit. Hari ni 3 minit untuk sakit perut ke apa? Tapi apa ni, ada semut lah. Ini semut ke apa? Ini dia ada kepak. Kau rasa apa? Ya Allah, kau selamatkan aku. Testing, testing. Testing suara. Assalamualaikum, what's up guys. Okay, untuk video kali ni mungkin durasi dia agak panjang. Sebabnya aku nak kurangkan buat editing. Sebabnya aku sekarang ni tengah busy untuk pack barang. Okay, aku nak pack barang, nak pergi travel. Dan waktu korang tengok video ni, mungkin aku dah ada kat tempat apa destinasi travel aku tu lah. Dan hopefully korang boleh support video ni. Okay, like, share, comment. Lepas tu korang buatlah apa yang korang nak dengan video ni. Okay, make sure aku nak kalau boleh dalam apa dalam bulan ni dapat 1 million views. Boleh? Haha, cantik. Okay, aku sebenarnya mendapat orang kata apa? Idea untuk meng-review kan produk terbaru daripada Dato' Alif Syukri. Haha, ini ha idola korang. Okay, Dato' Alif Syukri. Produk baru ni namanya ialah Popa Sedap. Ha. Ini dia Popa Sedap. Aku pun tak tahulah apa benda Popa ni. Okey. Aku sebenarnya beli ni daripada TikTok. TikTok shop ada someone lah pergi tag aku. Okey, katanya ada produk baru daripada Dato' Alif Syukri. So aku kebetulan masa tu tengah buka TikTok dan aku sempatlah tengok apa dia punya live session ke dia punya video pun aku tak sure lah. Okey. Tapi masa tu aku tak lengahkan masa lah. Aku terus grab. Ha, aku terus pergi dekat dia punya apa tu. Bag kuning kat bawah tu kan. Ha, aku terus klik terus beli. Ha, dan harga dia pun ku semangat. Ha, mahal bib. Satu ni RM16.90. Ha, RM16.90 eh untuk. Yelah. Produk yang kemik-kemik kotak dia. Lepas tu ada stapler lagi kan. Ini aku tak sure dia extra ke ataupun dia add-on. Sebab aku tengok dekat dia punya instruction ni macam tak ada ni kan. Aku tak pasti. Dan aku beli dua ni sebabnya yelah nak apa, in case satu tu tak jadi ke kan. Ataupun aku nak, bolehlah bagi aku nak suruh wife aku try ke kan. Aku pun tak tahu kenapa aku beli dua sebenarnya. Dan dia punya expiry date situ dia ada tunjuk. Lambat lagi lah 2024. Lama tu. Mesti nak pergi long term kan. Untuk produk Popa Sedap. Produk terbaru katanya daripada Dato' Alif Syukri. Dia tulis kat sini, kesedapan yang sukar untuk dilupakan. Kesedapan yang mungkin, kesedapan yang sukar untuk dilupakan eh. Okay, tak apa. Dan dia kata kat sini hanya 3 minit. Ini 3 minit untuk sakit perut ke apa? Aku rasa dia 3 minit untuk masak lah eh. Takkanlah tunjuk 3 minit untuk sakit perut kan? Aduh, kejam lah korang ni. Untuk siapa-siapa yang tak mengenali Dato' Alif Syukri ni, Dato' Alif Syukri merupakan penyanyi nombor satu dekat Malaysia. Korang jangan cabar-cabar dia. Dia memang nombor satu. Bagilah dia nombor satu eh. Okay. Lagi kat sini apa yang menarik eh. Dato' Alif Syukri dia apa buat trademark macam padu beb gitu kan. Itu trademark untuk melambangkan kesedapan lah eh. Rasa sekali pasti ketagih lagi. Kalau korang tengok aku macam banyak gelak ke apa semua eh. Itu sebenarnya refleks pada sebab aku kurang tidur. Aku kurang tidur. Aku nak pergi travel ni. Aku nak rehat cukup-cukup. Okay. Aku mungkin akan travel lama sikit berbanding waktu-waktu travel aku yang sebelum-sebelum ni. Okay. Aku nak cabar sikit diri aku untuk travel lama sikit. Dan hopefully korang boleh support video-video yang aku buat ni lah eh. Okay. Tak apa. Flight aku lambat lagi. Barang pun tak habis kemas lagi eh. Okay, so korang nak aku buat apa ni sebenarnya? Nak makan lah kan? Dan okay, kat sini dia ada tunjukkan cara memasak lah. Cara memasak. Nampak tak tu?
Okey. Cara masak dia, keluarkan paket berbola. Kalau ini aku sambung balik lah tadi eh. Kalau sedap jangan lupa tag saya di TikTok dan Instagram. Nanti saya repost. Ah, okey okey okey. Kalau sedap lah eh. Kalau tak sedap pun Datuk repost je lah kan, sebab yelah kita bagi komen yang jujur. Eh, macam yang sebelum ni aku buatkan apa namanya tu? Mi Soho. Mi Soho tu sebenarnya not bad. Dia sebenarnya kena tweak lagi sikit je. Dia tweak lagi sikit dah jadi okey dah. Tapi sebabkan aku tak tahulah kenapa that kind of product dia apa? Dia macam tak ada R&D yang betul-betul R&D tau. Dia tak finalize betul-betul lah. Terus keluar je. Itulah pendapat aku. Dan aku harap Popa sedap ni lagi dahsyat lah dia punya impact dia berbanding Mi Soho tu. Boleh lah, aku buka ni satu. Kita buat ASMR sikit kan, bising eh. Alright. Oh gitu ha, kemik-kemik dia punya kotak. Ini memang datang macam ni eh. Aku bukan buat-buat, aku bukan nak orang kata apa, memburukkan image Dato' Alif ke. Tapi beginilah datangnya kotak ni, kemik-kemik. RM16 ni Dato'. Oh, RM16 ni. Kemik-kemik gitu. Tapi tak apalah. Yang penting sedap. Kalau tak sedap, kita bambu lah. Okay, jom kita buka. Okay, alright. Oh, dia ada sudu. Aha. Bang sudu, ni tengok. Dato' Alif pun bagi sudu tau. Bang sudu, nasi lemak bang sudu. Ini apa bondo ni? Oh, inilah dia punya. Ini dia punya berbola. Berbola. Berbola, berbola. Okay. Tengok, aku nak pakai cup macam ni. Aku tak berani lah. Risau lah kan. Takut dah contaminate kan. Pakai ni. Tak apalah, aku pakai mangkuk rumah aku je lah kejap lagi. Tapi sebelum tu aku nak tunjukkan dulu. Ini dia kata berbola dan jejari ikan. Fish cake, fish cake. Tuang ke dalam bekas. Hari ni aku tak nak pakai bekas ni. Aku tak. Tak tahulah. Aku risau. Aku sakit perut je. Tapi tak apa. Apa aku punya followers dekat YouTube channel dah pesan. Yan, standby ubat. Aku dah ada, babe. Aku dah beli dah. Siap-siap. Ini kita ada Gaviscon. Ini bukan iklan Gaviscon eh. Jangan kau orang ingat aku Akia ni promo produk ah. Tak ada. Ada ni ubat sembelit. In case kalau sembelit lah lepas makan produk ni. Lepas tu yang ini. Ini ubat darah tinggi. Ini bukan sebab sembelit ataupun sakit perut. Ini aku punya family memang ada darah tinggi. Korang jangan cakap banyak. Okay. Ini ubat dah ada, babe. Ada lagi a few ubat. Standby. Okay. Terima kasih. Ingatkan aku untuk beli ubat. Ui, dah dekat 9 minit lebih. Video. Aku tak makan-makan lagi. Jangan marah eh. Aku tak nak edit video ni sebab aku mungkin tak sempat. Sebab aku nak pergi holiday. Holiday, babe. Okay. Aku sambung balik. Tuang air mendidih sehingga separuh bekas dan masukkan perencah. Yang ni eh. Oh, inilah dia punya perencah. Perencah dan tunggu sehingga 3 ke 5 minit. Okay. Kemudian taburkan berbola keropok yang disediakan dan boleh terus dimakan. Untuk rasa lebih sedap, tambahkan perahan limau dan bawang goyang. Oh. Bahan-bahan. Tapi ini mie ni untuk apa? Ini dia bagi ekstra mie ni. Ini pun aku bukan buat-buat eh. Memang dia bagi sekali. Memang dia bagi sekali, babe. Dia macam hadiah ke apa ni? Dia macam bising pula kucing aku ni. Time ni lah dia nak mencakor kan. Ini macam Maggi ke? Yelah, aku rasa macam Maggi lah kan. Nampak macam mami pun ada.
Hai, risau aku. Okey, kejap. Aku off. Lepas tu kita sambung. Okey, geng. Ini. Air panas dah ada. Okey. Keluarkan paket. Okey, dah keluarkan. Tuangkan bola. Okey. Tuangkan ni dulu. Tapi dia punya rupa paras dia agak kurang menarik lah eh. Ke perasaan aku je. Mungkin aku bias lah kot kan. Okey, tak apa. Kita tengok apa dia punya rasa dulu. Itu yang penting kak. Kisahlah rupa dia buruk ke, comel ke. Okey, kita kasi tuang dulu. Aku ada cakap kan tadi, kenapa aku tak nak pakai. Sebab dia kemek-kemek ni dan aku muskil apa cara packaging dia orang. Mungkin aku tak cakap betul lah. Mungkin tak pakai glove ke kan. Itu aku risau lah. So aku pakai lah mangkuk aku sendiri. Aku nak kurangkan risiko. Okey. Benda-benda yang kita tak nak ni. Okey, next. Tuang air mendidih sehingga separuh bekas dan masukkan perencah dan tunggu 3 ke 5 minit. Ini aku muskil lah. Dia punya mie ni tang bila pula aku dah bumbu. Tak ada pun dalam instruction. Kan? Dia tak ada kat dalam instruction dia mie ni. Siomay, tahu serbuk, minyak, bahan tambahan, bawang goreng, protein soya dan serbuk soya. Bla 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 bla. Tak nak lah. Tak payah. Aku pun tak tahu ni memang ada ke tak ada. Siap stapler macam tu kan. Stapler pula. Alamak, mana boleh pakai stapler dah sekarang. Tak boleh dah pakai stapler ni. Ingat eh, peniaga-peniaga. Tak silap aku lah. Sekarang ni dah tak boleh dah guna stapler macam ni. Bahaya kan. Ada case kan hari tu. Sila take note lah. Okay. Ini alah, teguran lah eh. Teguran mesra-mesra gitu. Tak adalah aku nak hentam. Tapi memang kena take note. Okay. Lepas tu dia kata buka ni dulu. Gigi lah. Ini dia punya bola keropok. Tuang hingga pour hot water up to half and container. Okay. Tuang. Tak ya, susah-susah lah. Tuang je. Dia kata half the container. So aku agak-agak je eh. Panggil sikit. Lebih kurang lah. Lepas tu dia punya perencah ni. Ini ada perencah. Ni ada 3 perencah ni. Okey, 3 perencah. Satu ni benda bulu pula ni. Ada bulu. Bukan bulu. Dia punya plastik ni tadi. Silap-silap aku makan plastik kan. Okey. Ni serbuk perencah dia. Lihat je kawan-kawan. Okey. Bau dia semerbak harum. Bumbu dia, bumbu. Sorry lah, siapa-siapa yang tengok video ni panjang sikit eh. Aku nasihatkan siapa-siapa yang dah bosan tu boleh skip pergi tengok video lain lah. Pergi tengok video TikTok sana. Pergi. Tuang lagi pula dia punya ni. Lain-lain packaging dia. Ni apa? Ni cili dia. Cili dia kemudian lah kot kan. Dia bercakap apa ni tadi. Perencah dah tunggu. Aku tak tahulah tu cili. Lain kali label lah siap-siap. Kan? Kan ada label? Tak ada. Ni tak ada label. Ini cili dia eh. Aku cili last lah kan. Garnishing kan. Ini dia punya rencah. Ini pun tak ada label. Label lah. Ini apa? Kicap ke? Kan? Ui. Serius lah. Ada. Aku bukan.
Aku bukan nak buruk lah eh. Tapi apa ni, ada semut lah. Ini semut ke apa? Ini dia ada kepak. Kau rasa apa? Tak nyamuk? Agas? Apa? Takkan lebah pula, besar sangat. Ini ya ada. Kau orang nampak tak? Jap, jap, jap. Alamak, ini aku. Ini aku malas ni. Alamak. Ada benda terbang lah syal dalam ni. Nampak? Korang nampak? Aku harap korang nampak lah eh. Aku nak zoom pun. Kan? Nampak kan? Tu. Sekejap lah aku ambil gambar lah eh. Boleh lah, lebih kurang lah aku ambil. Okay. Kalau Dato' Alif tengok video ni eh. Ini. Ini ada nyamuk tu dalam ni. Nampak? Ada nyamuk berterbangan lah. Sekejap, aku gunting. Ini eh. Aku tuang. Nampak? Yang tinggal dalam ni apa? Nampak tak? Aduhai. Nampak, nampak, nampak. Dalam tu. Ada nyamuk lah Syul. Aduhai. Takkan nak suruh aku makan nyamuk je. Nyamuk ke apa, benda binatang lah terbang kat dalam tu. Tak apa, aku buka lagi satu ni. Aku ambil perincah dia. Ini tadi dah lebih kurang 3 minit. Tengok ada tak nyamuk dalam ni. Aduh. Geram aku. Ini tak ada nyamuk. Ini betul. Okey. Entah leh. Okey, aku masukkanlah kencah. Yang ni tak ada nyamuk. Aku patut buka yang ni lah tadi. Orang lain pun ada possibilities untuk dapat nyamuk dekat dalam dia punya kicap tu. Aduh, aku dah lupa dah ni kena buat apa ni. Taburkan berbola keropok. Okey. Taburkanlah. Nyamuk. Ini ha, dia punya berbola kerupuk. Rangup, rangup gitu. Kau tu ya. Itu ha, dia punya. Allah. Tambah ha, ni. Jangan ada lipas pula sudah. Lepas tu 3 hingga 5 minit. Ni air panas lagi tak? Panas. Lepas tu tuanglah ni dia punya. Taburkan dengan dia punya cili. Alamak. Benda senang je ni. Ambil masa lama aku nak shoot kan. Yap, ambil sudu. Okay, alright. Terkacau lah dia. Untuk mi tu tadi tak ada dalam instruction. So aku pun tak nak memperjudi aku punya parut. Memang tak ada dalam instruction. Dalam gambar ni pun tak ada mi sebenarnya. Kan? Tak ada mi eh. Betul tak? Kalau aku salah aku minta maaf lah. Memang tak ada mi. Okay. Alright guys, jom kita makan. Sekejap, kita ambil gambar dulu. Ambil gambar sikit. Okay. Pun aku ambil sikit video. Beginilah dia punya. Dari atas dia.
pandangan lebih dekat lagi kan, kat situ tak nampak sangat kan. Sini nampak. Ginilah dia. Jadi apa, berbola halus-halus tu. Bola daging. Kita bagi dia berendam dulu. Okey, cukup tak? Jom. Jom kita rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kau selamatkan aku. Aduh. Aku nak rasa dulu dia punya berbola dengan fish cake tadi. Jadi nampak, 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 nampak. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ah. Wow, 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 wow. Salah saluran. Wah. Kuat rasa haji ni. Dia punya bau, okey. Memang dia punya apa, bau-bau bumbu tu tadi bila dah masuk dekat punya air panas tadi kan. Dia yalah, dia ada bau sup, okey. Bau sup yang aku boleh katakan quite appetizing. Ha, dia menyelerakan, okey. Bau dia quite strong. Dia macam kalau korang buat mi sedap tu kan, dia ada satu aroma yang Ha, tapi aku tak katalah bau dia macam ni sedap kan, tapi begitulah dia punya, orang kata apa, dia punya keadaan dia. Daripada segi rasa dia, ya Rabbi, untuk harga RM16 ni, aku tak tahu lah cakap apa. Okey. Daripada segi kualiti produk RM16.90, ya Rabbi, ya. Dengan ada nyamuk ke apa benda, agas ke kat dalam dia punya kicap tadi kan. Aku rasa ni kicap kan. Kicap ke apa benda tu, tapi rasa dia lebih kurang macam kicap lah. Lepas tu ni popa, popa ni. Ya, aku rasa dulu popa ni. Lemau babe. Dia lah, dia keropok yang ialah bila dia dah kena sup tu, dia soggy kan, dia soggy. Jadinya RM6 babe. RM6 semua sen. Dah akhirnya aku dah buka dua-dua ni. Berapa lah? RM33. Mungkin dia punya keropok ni tak habis kembang. Ada part yang lembut lah. Dia kena make sure betul-betul kembang. Okay, dia punya serbuk, serbuk tadi tu, serbuk cili tu, dia pedas, dia pedas. Aku rasa je lah, mi ni memang untuk dia letakkan sekali lah kat dalam tu. Tapi tak ada dalam instruction dia. So aku tak puati. Aku tak puati. Sebab tu aku tak nak letak. Aku rasa dia punya popa ni je. Okay lah, aku tak nak makan banyak. Pendapat aku untuk harga RM16.90, produk ni satu, produk ni tak sepatutnya keluar lah eh. Aku minta maaf lah. Kalau Dato' Alif Syukri tengok video ni, mungkin dia terasa dengan apa yang aku komen. Aku minta maaf lah sangat. Tapi ini datang daripada, jauh daripada sudut hati aku. Produk macam ni tak sepatutnya berada dalam pasaran. Pasuknya dijual kan. Ni mungkin satu produk yang trial and error. Ataupun
dia panggil apa, hit and run lah. Dia dah buat untung, dah tukar produk lain kan. Aku tak tahulah. Tapi this kind of quality aku cuba lagi lah eh. Okey lah dia punya berbola dia tu. Dia lebih kurang macam korang beli berbola dekat supermarket tu. Tak jauh beza pun. Yeah? Nothing special. Lembut lah eh. Aku try lagi sekali. There's something off dengan rasa keropok ni. Tak tahulah, mungkin ada di antara korang yang bila makan korang akan rasa sedap. Sedapnya, bestnya. Tapi pada aku minta maaf sangat-sangat. Produk ni tak sepatutnya keluar. Dan sepatutnya dia R&D dia lagi tune lagi. Dia boleh solidkan lagi ni. Sebenarnya tweak lagi sikit dah boleh. Dah boleh mantap dah. Wah. Dalam 7 tahun nak masuk ke 8 tahun aku buat food review. Ini makanan yang paling susah aku nak review. Dia tak tahu lah, aku biasanya kalau buat food review aku akan seronok sebab aku suka makan kan. Aku nak mencuba tu kan, dia punya perasaan nak mencuba dia tu sentiasa ada je. Tapi yang ni aku rasa dia jadi marah tau. Aku pun tak tahu lah. Dia punya feeling ah. Ni aku bukan bias ke apa, kalau korang nak cakap aku bias ke silakan okay. Tapi personally aku sebenarnya nak tengok Dato' Ali Shukri buatkan satu produk yang boom. Bukan tak boleh kan? Bukan tak boleh. Wah. Berapa per 10? Aku bagi 2 per 10 lah eh. 2 per 10. Banyak lagi kena improve ni sebenarnya. Kalau nak ikutkan, kalau makan apa? Petang-petang kan. Tak jadi gini weh. Serius. Dia produk apa? Style produk dah ada kan. Dia apa, mungkin ada inspiration daripada Indonesia, betul tak? Kan? Tapi dia punya apa, kualiti dia tu. Ini aku cerita pasal kualiti. Itu apa, belum part rasa lagi. Kita sembang pasal kualiti. Rasa tu yalah subjektif. Mungkin ada yang makan ni kata sedap. Ada yang tak suka kan. Itu subjektif lah. Tapi dia punya kualiti number one. Aku rasa dah out lah. Macam tadilah korang tengok eh. Aku bukan nak burukkan. Tapi itu yang korang nampak. Dan aku akan kurangkan editing untuk video ni. Sebabnya kejap lagi aku nak pergi travel. Aku nak cepat. Aku rushing. So minta maaf guys. Kalau korang rasa video ni aku ada cakap tak elok pasal makanan, aku tak hina makanan ni eh. Makanan ni ialah tetap makanan, rezeki Allah bagi, okay? Cuma aku kecewa dengan cara produk ni dipersembahkan. You? Okay guys, aku rasa itu saja untuk video kali ni. Kalau korang rasa video ni menarik kan, jangan lupa like, share dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Pada Babe Studios. Dan yeah, untuk siapa-siapa yang nak cuba this product, korang boleh cari kat TikTok ataupun maybe ada dekat Shopee. Aku tak sure, aku tak pasti. Yang ni aku beli dekat TikTok Shop. Aku tak ingat apa nama TikTok dia. Dan yeah, berbaloi lah untuk korang cuba dan korang ni like kan sendiri. Dan ya, hopefully peminat-peminat Dato' Ali Shukri jangan kecam aku. Ya, aku cuba memberikan yang terbaik. Okay? Seikhlas hati aku yang mungkin untuk mereviewkan produk ni. Okay? Boleh jadi produk yang bagus tapi tak tahu mana silapnya. Mungkin nak cepat sangat release this product. Itu je lah untuk video kali ni. Terima kasih sangat-sangat. Dan jangan lupa subscribe. Jangan lupa follow aku dekat Facebook, Instagram, juga dekat TikTok. Apa lagi? Itu je lah. Bye guys. Bye-bye. Pada Babe.